Selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat kepada bab 6 persamaan linear. Bahagian 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi untuk standar pembelajaran hari ini iaitu mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Bahagian di sini anda boleh rujuk dalam buku teks anda muka surat 124. Kita buat ulang kaji sedikit mengenai dengan sebutan. Jadi kalau sebutan adalah terdiri daripada gabungan nombor dengannya pemboleh ubah. Contohnya di sini. 3Y, 5H, negatif 4K kuasa 2, nombor negatif 1, M per 2. Jadi ini adalah semua contoh bagi sebutan. Kita sudah belajar juga berkaitan dengan ungkapan algebra. Gabungan sebutan dengan operasi penambahan atau penolakan. Contoh di sini, 3Y tolak 5H, negatif 4K kuasa 2 tolak 3Y tolak 1, 5H tambah M per 2 tolak 1, ataupun gabungan 4 sebutan iaitu M per 2 tambah 5H tolak 3Y tolak 1. Persamaan. Simbol tanda sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Kita sudah belajar berkaitan dengan tanda sama dengan sebelum itu. Jadi, ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Kita lihat contoh di sini. Kita ada 2 tambah 3, 8 tolak 7, 10 tolak 5, 1 tambah sifar. Kita ada 2 tambah dengan 3. Jadi, nilai kita akan dapat 5. Manakahnya yang lain akan mendapat nilainya yang sama dengan 5? Jadi, iaitu 10 tolak 5. Jadi, kita boleh tuliskan sebagai 2 tambah 3 sama dengan 10 tolak 5. Jadi, secara keseluruhan ini adalah satu persamaan yang menggunakan tanda sama dengan. Serupa juga dengan 8 tolak 7, iaitu nilai sama dengan 1, sama dengan 1 tambah sifar. Jadi secara keseluruhan ini melibatkan tanda sama dengan ialah persamaan. Sekiranya contohnya yang lain yang melibatkan pemboleh ubah, jadi saya tunjukkan contohnya yang lain untuk ayat matematik yang dikenali sebagai persamaan. Kita ada X tambah 2 sama dengan 5. Kita ada Y tolak 7 sama dengan 11. Kita ada 2P tambah 3Q sama dengan 11. Jadi semua ini menggunakan tanda sama dengan yang dikenali sebagai persamaan. Kita rujuk kepada aktiviti penerokaan 1 dalam buku teks anda muka surat 124. Di sini kita labelkan warna kuning sebagai ungkapan dan warna biru sebagai persamaan. Kita perhatikan ayat matematiknya yang ada. Contoh ayat matematik pertama, 7H tambah 2. Adakah dia menggunakan tanda sama dengan? Tidak. Jadi ini adalah sebagai ungkapan. Contohnya ayat matematik yang kedua, X tambah 5 sama dengan 8. Jadi ada nampak tanda sama dengan? Jadi ini adalah persamaan. Ayat matematik ini adalah satu contoh bagi persamaan. Seterusnya, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Bahagian di sini pun juga melibatkan tanda sama dengan. Jadi ia adalah persamaan. K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Jadi sama juga dia gunakan tanda sama dengan, jadi ini adalah satu persamaan. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Jadi sebab ada tanda sama dengan, ini juga satu contoh bagi persamaan. Seterusnya, X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Ini adalah satu contoh persamaan. 3N tambah 1 sama dengan 6N, tanda sama dengan, jadi ini juga satu persamaan. 5A kuasa 3 tolak 4,
ayat matematik ini tidak ada tanda sama dengan, sebab itulah kita kita gelarkan sebagai ungkapan. 3H tolak 1 sama dengan 5K, jadi ada tanda sama dengan, jadi ini adalah persamaan. Akhir sekali, X tambah 2X tidak ada tanda sama dengan, jadi ini adalah digelar sebagai ungkapan. Teruskan dengan persamaan. Jadi tadi kita hanya belajar berkaitan dengan persamaan. Sekarang kita lihat apakah bendanya persamaan linear. Persamaan linear hanya kuasa dia adalah 1. Kuasa pemboleh ubah yang terlibat mestilah 1. Jadi kita lihat contoh semua persamaannya yang kita ada tadi. Ini adalah contoh persamaannya yang ada dan kita tengok setiap satu dan kita kenal pasti kuasa dia untuk menentukan sama ada ia adalah persamaan linear ataupun bukan persamaan linear. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan 8. Jadi, pemboleh ubah ialah X. Kuasa dia adalah 1 sebab kita tak nampak ada kecil kuasa 2 ataupun 3 di atas X. Jadi, kita tahu dia adalah kuasanya 1. Yang pertama, dia adalah persamaan linear. Dan yang kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Jadi, ini pun juga persamaan linear sebab kuasa dia adalah 1. K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Sebab dia ada K kuasa 2, kuasa pun jelas adalah 2. Jadi, dia bukan persamaan linear. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Jadi, kuasa P adalah 1. Kuasa bagi Q adalah 1. Ini adalah persamaan linear. Seterusnya, X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Ini pun serupa. Kuasa adalah 1, jadi persamaan linear. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Tak ada kuasanya yang lain, jadi dia adalah kuasa 1, persamaan linear. Dan akhir sekali, 3H tolak 1 sama dengan 5K. Jadi ini juga adalah persamaan linear. Seterusnya, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tadi kita sudah tahu, sekiranya persamaan linear, kuasa dia mestilah 1. Tapi apabila kita nak istilah dalam satu pemboleh ubah, kita tambahkan satu syarat iaitu hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. Maksudnya, kita hanya boleh melipatkan satu huruf sahaja. Jadi kita lihat kepada contohnya daripada yang tadi. Jadi, kita tentukan setiap satu itu sama ada dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun tidak. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan 8 sebab dia hanya melipatkan satu huruf sahaja iaitu pemboleh ubah X. Jadi, dia adalah ia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Satu sahaja pemboleh ubah iaitu Y. Jawapan ia. 6P tambah 4Q sama dengan 9 sebab dia melipatkan P dan Q. Sudah ada dua pemboleh ubah, jadi jawapan bukan. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Ini melipatkan X dan Y. Jawapan bukan. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Jadi di sebelah kiri kita ada nampak huruf N. Sebelah kanan pun huruf N. Disebabkan huruf N depan dan belakang adalah sama, jadi dia dianggap sebagai satu pemboleh ubah. Maksudnya, satu jenis pemboleh ubah sahaja. Jawapan, ya. Dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Ada huruf H, ada huruf K. Jadi, dua pemboleh ubah. Jawapannya, bukan. Jadi, balik kepadanya secara syaratnya untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah adalah dia mesti kuasa bagi X ialah 1, kuasa mesti 1. Seterusnya, dia hanya melipatkan satu pemboleh ubah dan juga dia mesti ada tanda kesamaan iaitu tanda sama dengan melipatkan persamaan. Jadi ini adalah tiga syaratnya persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
rujuk kepada contoh 1 dalam buku teks anda muka surat 125. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh upah atau bukan. Bahagian A, 3x tambah 2 sama dengan 5. Jadi kita ingat balik apakah syarat dia. Mesti ada kuasanya 1 dan mesti pemboleh upah hanya 1. Dan juga ada tanda kesamaan. Jadi bahagian ini ya, kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh upah X dan kuasa bagi X ialah 1. Jadi ini menepati syaratnya dan ya, persamaan linear dalam satu pemboleh upah. Bahagian P, bahagian B, P tolak 4Q sama dengan 6. Daripada P dengan Q, kita sudah tahu dia melibatkan dua pemboleh upah. Jadi jawapannya bukan, kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh upah P dan Q. Kita sudah terangkan. Bahagian C, 2 kurungan K tolak 7 sama dengan K per 3. Jadi jawapan di sini ya, sebab dia kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh upah K dan kuasa bagi K ialah 1. Bahagian D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Kita perhatikan pada persamaan itu, walaupun hanya satu pemboleh upah iaitu Y yang terlibat, tetapi kuasa Y adalah 2. Jadi dia tidak menepati syaratnya dan kita tuliskan jawapan kita bukan, kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh upah Y ialah 2. Kita nak adalah kuasa mesti 1 dan hanya 1 pemboleh upah. Jadi jawapan di sini bukan. Rujuk kepada maklumat tambahan juga, kita gunakan simbol tidak sama dengan. Digunakan dalam hubungan yang terdiri daripada nilai yang berlainan. Sekiranya kita ada nilainya yang tidak sama, jadi kita gunakan simbolnya yang dituliskan macam itu. Jadi 2 tidak sama dengan 5 ataupun 3 tambah dengan 1 tidak sama dengan 7. Ungkapan seperti xy, 1 per x dan x per y bukan ungkapan algebra. Jadi mesti ingat kalau xy dia adalah hubungannya pendarapan. 2 itu sudah digabungkan, jadi dia bukan ungkapan algebra. 1 per x, x itu di bahagian penyebut, jadi dia bukan ungkapan algebra. X per y, y itu di bahagian bawah juga, jadi dia bukan ungkapan algebra. Kita rujuk kembali kepada standard pembelajaran kita hari ini, iaitu mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh upah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Jadi patah balik kepadanya pembelajaran hari ini, untuk persamaan linear dalam satu pemboleh upah, syarat ada 3. 1. Mesti kuasanya hanya 1. Yang kedua, syarat yang kedua iaitu mesti melibatkan hanya satu pemboleh upah. Dan syaratnya yang terakhir, dia mesti melibatkan tanda sama dengan. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.